Anak cewek ini suka dengan kecoa sampai-sampai tidur aja sama kecoa, guys. Jadi awalnya orang tua anak ini takut dan tidak menerima kecoa yang dipelihara anaknya. Tapi karena anak ini suka banget, jadi orang tuanya mengizinkannya memelihara beberapa kecoa saja. Dan karena berkembang biak, kecoa itu jadi banyak banget, guys. Dia suka banget karena katanya meskipun kecoa itu menggelikan, tapi dia tetap suka. Setiap hari dia selalu mengurus kecoa yang begitu banyak, sampai-sampai orang tuanya turun tangan untuk memberi makan kecoa tersebut. Cewek ini juga menyuruh temannya untuk menyukai kecoa. Dia lakuin berbagai cara agar temannya itu bisa suka, seperti ngadain fashion show kecoa yang begitu unik kayak gini. Tapi tetap aja guys, teman-temannya itu pada gak suka kecoa. Tidak hanya itu, cewek ini juga bikin wahana kecil untuk para kecoa ini guys. Dia menunjukkannya kepada anak-anak lain yang membuat mereka pada kejijian gini. BTW, kalau kalian ada gak nih yang suka sama kecoa? Coba komen. Saat pria ini lagi nyobain filter, tidak sengaja dia melihat ke arah cermin. Ternyata mukanya berubah seperti di filter, guys. Melihat itu, dia pun mencoba ganti-ganti filternya. Saat pakai filter donat, dia pun cobain tuh donatnya dan ternyata enak, guys. Saat di luar rumah, dia melihat gambar Thanos dan dia cobain filternya tuh. Dia kasih filter kelinci sehingga gambar si Thanos jadi imut gini dong. Kemudian saat ada cowok yang lagi marah-marah, dia malah dikasih filter muka merah dan ngeluarin asap kayak gini guys, parah banget ya. Pada saat ketemu seekor anjing, pria ini cobain filter anjing untuk merayu anjing tersebut. Saat di tempat lain, muka dia merasa aneh dan ternyata ada orang lain yang memiliki aplikasi yang sama sepertinya. Sampai-sampai mereka jadi pada perang filter gini dong. Setiap pria ini menyerang cowok itu, lagi-lagi dia juga kena serang tuh. Dan saking udah keselnya, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi guys. Aduh, random banget ya guys mimpinya. Kasian banget, cewek ini mengalami buta warna sehingga apapun yang dia lihat bakal berwarna hitam putih. Sampai suatu hari dia pun mau nyebrang, tapi untungnya ditahan sama cowok ini karena lampunya itu masih merah guys. Saat di kantor, temennya nawarin es krim dan dia pun disuruh milih tuh. Saat itu dia bilang pengen warna merah. Cowok ini kaget karena es krimnya itu gak ada yang warna merah. Setelah itu dia pun disuruh ambil map yang berwarna kuning. Tapi cewek ini bingung banget karena semua map yang dia lihat warnanya hitam semua guys. Saat hendak mengambil, beruntung ada bosnya yang narik tangannya sehingga map yang dia pilih jadi benar berwarna kuning guys. Sampai suatu hari liburan pun telah tiba. Semua karyawan dikasih kacamata hitam oleh bosnya ini. Cewek ini insecure karena tanpa kacamata hitam pun penglihatannya sudah hitam putih. Tapi ternyata kacamata miliknya itu berbeda dan saat dipakai dia jadi bisa melihat warna guys. Wah, seneng banget ya guys. BTW, coba komen apa pelajaran dari video ini guys. Kasian banget guys, wajah pria ini dipenuhi bulu sampai akhirnya. Jadi langsung aja tuh rambut pria ini dikasih krim putih lalu krim ungu kemudian dibaringkan kayak gini. Saat dibangunkan lagi, banyak sekali bulu di badannya yang tersangkut di alas itu. Kemudian wajahnya dikasih krim putih dan dioleskan sampai rata di mukanya. Karena dicabut rasa sakit, akhirnya menggunakan alat cukur agar bulu di wajahnya itu bisa hilang guys. Bulu tangannya dioleskan lagi kemudian dicabut tuh. Lalu kumis dan jenggotnya diolesin cairan kuning dan ditutupi dengan emas. Kira-kira mau diapain ya guys? Setelah itu rambutnya dibilas lalu dipotong agar terlihat rapi. Kumis jenggotnya dipotong dan diberi krim putih kayak gini. Setelah semuanya sudah rapi, pria ini mulai di make upin sampai akhirnya asli gak nyangka banget lanjut part 2. Cewek ini malu banget karena kepalanya botak seperti pilus cikur sampai akhirnya. Jadi kepala anak ini dikasih lem putih dan dililitkan benang berwarna merah dan membentuk seperti mangkuk kayak gini guys. Lalu kepalanya itu dibungkus jaring dan ditotol-totolin sesuatu sehingga membentuk seperti sisik kayak gini guys. Kemudian benang merah dipasang lagi dan dikasih benang putih yang begitu banyak. Wajahnya ditempelin tato yang berbentuk salju guys. Lalu benang putih tadi diwarnain pink dan juga biru sehingga membentuk rambut palsu yang begitu cantik. Jangan lupa tempelin permata agar terlihat elegan. Saat dipasangkan bulu mata, anak ini malah nangis dong. Kemudian bibirnya dikasih merah dan kepalanya dilukis lagi. Setelah melewati banyak sekali proses, anak ini sudah tidak sabar melihat wajah barunya. Dan saat semuanya selesai, akhirnya lanjut part 2.